dan selamat sejahtera. Hai. Okey, hari ni aku nak cerita pasal isu driver lori yang meninggal dunia sebab serangan jantung. Okey, sebelum tu viral lah kata pemandu ni mabuk. Kemudian bila dah viral kata dia mabuk, tiba-tiba apa, polis dengan KKM keluar kenyataan yang pakcik tu bukan mabuk tapi pakcik tu meninggal, pakcik tu dah meninggal sebab serangan jantung. Jadi bertalu-talulah akak yang rakam tu kena maki. Jadi isu dia dekat sini aku nak cakap, yang salah tu sekarang ni bukan saja akak tu, tapi sebelum video yang kata pakcik tu meninggal kena serangan jantung, pakcik Syukri, arwah pakcik Syukri, netizen-netizen ni pun bersalah agak. Sebab sama-sama agak maki, dia orang pun sama-sama. Kalau tengok post awal daripada yang sebelum dapat tahu kata pakcik tu sakit jantung, netizen ni ramai-ramai maki hamun pakcik tu. Kalau kita tengok, lepas tu dengan maki, lepas tu sangkut pula dengan driver lori yang lain. Korang maki, korang ni macam-macam lah kata-kata hinaan dan kata-kata makian yang korang lemparkan. Kemudian bila dah dapat tahu isu yang sebenar, dapat tahu yang pakcik tu meninggal sebab sakit jantung, tiba-tiba netizen-netizen yang maki hamun ni tadi tiba-tiba berubah jadi baik, maki pula akak tu. Tak berubah agak lah, jadi baik. Tapi dia bertukar arah, maki pula akak tu. Sedangkan dosa korang pun serupalah macam akak tu. Kan, akak tu salah sangka. Kan, kata pakcik tu mabuk. Korang pun sebelum tu, awal-awal, korang pun salah sangka juga. Korang pun terikut-terikut juga dengan viral akak tu. Korang pun pergi maki juga driver-driver lori, kan, arwah pakcik tu. Korang pun maki juga. Jadi, sama-samalah salah. Kemudian tuk-tuk keluar pula isu, kan, kata yang sebarkan video tu, yang rakam video tu, apa nama dia, Mubarak Khan. Mubarak Khan 13 berapa lah, aku lupa lah, kan. Jadi masing-masing semua ramai-ramai dia serang dia punya TikTok Mubarak Khan tu lah. Sampaikan Mubarak Khan tu keluar kenyataan, dia minta maaf. Katanya bukan dia yang, bukan dia, bukan bini dia lah yang rakam video tu, yang suara yang kata mabuk-mabuk tu. Dia cuma menyebarkan video yang dia dapat daripada WhatsApp. Jadi Mubarak tu pun dah minta maaf. Mubarak asal nama dia, Mubarak Khan. Dia pun dah minta maaf dan dia suruh netizen hentikan lah caci maki dia. Tapi ialah Mubarak tu pun salah agak lah, sebab dia sebarkan video yang dia tak pasti. Kemudian netizen-netizen ni pun diserang dia pun, yang tu pun salah agak. Katakanlah Mubarak tu dengan bini dia tiba-tiba mati, kan, dia pun dah minta maaf, kan. Korang yang dimaki-maki dia, kan, dia mati. Katakan dia mati, kan, polis pula keluar kenyataan pula lepas tu, kata bukan Mubarak ni yang rakam video, bukan bini dia yang buat tu, cerita tu. And dia cuma sebar video tu. Korang yang dimaki-maki dia, kata dia tak nak tolong lah, apalah. And, korang rasa macam mana pula? Korang berubah jadi baik macam mana pula? Nak berubah, nak spin, nak pergi putar, nak pergi maki siapa pula lepas tu? And sebab netizen-netizen ni pun, aku tengok lah, kan, memang semua sama je, kan. Mula-mula korang pergi hentam pakcik, arwah pakcik Syukri dengan driver-driver lori yang lain, korang sangkut habis semua, kan. Kemudian bila dapat tahu isu yang lain, yang kata pakcik tu sakit jantung, mak korang pergi maki pula akak tu pula, kan. Korang lepas tu dapat tahu yang sebarkan tu Mubarak tu, korang pergi maki dia kau-kau, kan. Korang tak dapat pengajaran ke kat sini, kan. Korang duk maki, tiba-tiba benda yang korang maki tu salah, kan, tak betul. Korang tak dapat, korang tak ada info yang jelas, kan. Kami pun, kita tak dapat info yang jelas, kita dimaki-maki, kan. Tiba-tiba keluar maklumat yang betul, kan, bukannya mati sebab
mabuk, mati sebab sakit jantung. Pak, ha, daripada situ korang tak ambil pengajaran ya. Kan? Sebelum apa-apa kan, jari jemari tu tak payahlah taip benda-benda yang bukan-bukan. Ha, tak payahlah nak suka sangat nak maki orang, nak jatuh hukum orang kat situ kan. Korang sendiri pun kan, kita bukan sekorang kan, kita sendiri, aku sendiri pun kan, banyak lagi tak betul kan, daripada nak maki-maki tu kan. Baik cari info yang sahih dulu kan, bersabar lu, bertenang lu, tak payah nak hantam orang kan. Ambil cermin-cermin dulu diri kita kan, kita pun banyak silap. Kan? Ni sedap-sedap mulut ke keluar kenyataan macam-macam kan, sampai mak bapak main apa semua kan. Cuba kena kat korang kan. Ha, kan? Aku bukan nak backup kakak tu, kakak tu memanglah salah kan. Dia tiba, dia cakap orang mabuk, itu dah salah dia. Kan? Yang mubarak tu pun salah juga. Kan? Dia post benda isu yang dia tak, tak pasti kan. Dia kata dia tukang post je lah, tak tahulah betul atau tidak. Tapi dia, kalau betul dia tukang post je kan, tukang sebarkan tu, iyalah dia pun kira ada saham dia jugalah kat situ kan. Lepas tu kita pun ada saham jugalah. Sebelum tu kita pergi maki dulu pakcik, arwah pakcik Syukri tu. Kemudian dah jadi benda tu, kita maki akak, akak tu pula. Kemudian kita hentam warak tu pula. Sampai bila? Cuba fikir-fikirkan balik. Okey, sekian. Assalamualaikum.